Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Mang Imboy. Jadi ada rekan yang DM, "Bang, coba dong lu pakai TWS atau earphone yang bagus merek apa nih tapi murah nih." Ini gua ada TWS yang gua pakai. Ini lama, ini dulu main lama hampir setengah tahun, alhamdulillah lancar jaya dari pertama beli. Model kayak gini. Kira-kira apa aja yang didapat dari TWS ini dan berapa harganya? Penasaran? Langsung kita review aja. Nah, ini TWS yang aneh beli nih guys. Ini tipenya M10 V5.3 Bluetooth wireless TWS nih. Ini lagi musim banget TWS-TWS murah, tapi satu telinganya satu TWS-nya hidup, satunya nggak hidup. Nah, di sini ada spesifikasinya. TWS ini selain untuk jadi di handphone, bisa juga di tablet, bisa juga di PC. Yang penting ada Bluetooth-nya. Kalau di TV bisa nggak, Bang? Smart TV belum pernah nyoba, tapi kalau di tablet atau PC gue udah pernah nyoba dan bisa. Ada kemungkinan sih bisa ya, kalau misalkan Smart TV-nya ada Bluetooth-nya. Terus di sini ada spesifikasinya, yang dimana TWS ini bisa jadi power bank. Cuman nggak jadi power bank yang bisa menahan daya cukup banyak, karena power bank di sini adalah gunanya untuk mengisi daya dari TWS sendiri ya. Ayah bisa di handphone bisa, tapi nggak bisa kayak power bank pada umumnya. Nah, di sini ada beberapa spesifikasinya, ya baca sendiri ya. Harganya murah, cuma 30 ribuan, bisa beli di online shop. Tapi ingat, ketika kalian beli TWS ini, pastikan tokonya itu memiliki rating penilaian di atas 4,8 atau 4,7. Yang gua dapat sebenarnya di sini itu ada yang namanya buku petunjuk, cuman buku petunjuknya udah nggak ada, dan di sini juga masih ada beberapa spesifikasinya tuh. Untuk tombolnya touch control, digital display, untuk power ininya ya, tempat TWS-nya, terus ada window wireless juga, handsfree di mana bisa menerima telepon dan juga bisa fungsinya sebagai power bank. Penasaran, kita langsung buka aja. Bentar. Nih. Ada power cable untuk ngecas TWS-nya nih kalau kosong. Jadi kan ini fungsinya sebagai power bank untuk mengisi daya TWS-nya. Jadi nggak perlu kita colok terus ke listrik. Kalau misalkan TWS kita cas nih seperti ini, kita penuhin dulu. Sebelum kita cas itu pastinya dicas dulu ya tempat TWS-nya. Ini bisa jadi power bank juga, yang dimana power bank untuk ngecas handphone ataupun ngecas dari TWS-nya sendiri ya. Nah, ini masih 0%, kalau udah penuh nanti tulisannya 100%. Jadi kalian gak perlu nyolok ke listrik terus untuk TWS diisi dayanya, gak perlu. Jadi cabut aja kabelnya, kalau udah 100% tanpa kabel dia akan ngisi sendiri TWS-nya kalau misalkan habis baterainya. Tutup kayak gini biar aman. Nah, kebalik ternyata. Gini nih. Nih, merah gini tandanya ngisi, ini ngisi, ini ngisi. Oh, sini nanti ya muter. Karena ini tadi 0, maka 0% ya. Kalau udah full, kita cas. Kebetulan kan pakai adapternya adapter handphone. Ini gua pakai power bank. Di rumah gua enggak casnya di listrik, enggak pakai power bank, karena ini gua di jalan sambil review dikit-dikit ya kan. Nah, tutup juga enggak masalah sambil ngecas. Oke. Di bagian bawahnya di sini ada USB lubangnya ya untuk jadi power bank. Nih, USB-nya di sini untuk ngecasnya, USB-C-nya. Nah, seperti ini bentuknya kalau ngecas. Nah, terus kalau misalkan udah penuh nanti di sininya full nih, kalau misalkan udah penuh baterainya di sini nanti full. Nah, cara nyambungin ke handphonenya gimana? Cara nyambungin ke handphonenya gampang. Nyalin dulu Bluetooth, masuk ke pengaturan Bluetooth aktif, udah aktif kita keluarin dulu, jangan sambil di ini ya, dicolok di situ ya, jangan sambil dicas. Sini ada TWS, klik TWS V5.3 menyambungkan, tersambung, dan di sini nanti kelihatan nih ada daya baterai tersisa yang dari TWS ini yang telah kita pakai nih, ada 50%. Nah, gitu ya cara nyambunginnya. Terus di sini touch screen nih, misalkan lu lagi nyetel musik nih, kita nyetel musik, musik gua nggak ada musik lagi,
Video aja kali ya. Video. Sekarang lagi nyetel video nih. Anggap aja ini musik. Lagi muter, pengen lo stop, tekan samping sini. Nah, berhenti kan? Tekan samping lagi. Di jalan. Nah, jadi untuk tombol apply dan pause-nya dari samping sini. Oh, oke. Okay. Nah, terus untuk next-nya juga sama, ada di sebelahnya yang di apa nih L. Bisa di next kalau misalkan kalian nyetel musik ya, tapi nih nyetel musik juga nggak bisa. Jadi intinya nah, seperti itu cara menggunakannya. Pastikan ketika kalian sudah sambungkan dengan Bluetooth, ini kedua lubang ini fungsi ya, keluar suara. Keluar suara, jangan sampai nggak keluar suara. Kalau nggak keluar suara artinya tandanya TWS-nya reject. Makanya jangan asal beli TWS, pastikan beli yang sudah rekomendasi dari link-link Shopee yang penilaiannya di atas 4,8 ataupun TWS yang harganya di atas lebih mahal dikit. Tapi ini biar murah juga awet loh. Selamat mencoba di rumah, selamat berbelanja di Shopee ataupun Lazada TWS M10 V5.3. Nih tuh lagi ngasih powerbank. Oke, mantap. Sekian review dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.